Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahu caranya atau apa sih makanan untuk loloh induk di kandang murai batu. Ini ada 3 ekor lolohan. Loloh induk ini yang satu ekor di sini sembunyi. Dan ini indukannya. Ini indukannya. Makanan favoritnya yaitu kroto, ulat kandang, dan jangkrik kalau ada itu yang putih-putih atau yang baru mau ganti kulit, itu makanan kesukaannya ya. Kayak ulat hongkong yang putih-putih itu kesukaannya. Pasti kalau ada jangkrik yang putih pasti langsung indukannya langsung diloloh ke anakannya ya. Ini kroto. Dan ini ulatnya, dan itu jangkrik. Dan pastikan nggak boleh ada yang kurang atau ada yang habis ya. Nah, itu yang nomor satu udah bisa terbang. Itu nomor satu udah bisa terbang ya. Ini 3 ekor, ini indukan ekor 13x19. Ini jangkriknya saya kasih makan for ya, for biasa, nggak ada yang diistimewakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.